kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mendengar, kasih yang mau istilahnya memberi daripada mengambil lah. Iya. Baru ngerti waktu itu bahwa kalau kami dipersatukan dalam satu pernikahan pasti ada tujuan Tuhan. Kalau kami dikaruniai anak-anak, itu pun pasti ada tujuan Tuhan. Hai semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio, dan hari ini dalam episode kita akan kembali mendengarkan sebuah sharing kesaksian dan juga bagaimana pengalaman dari kehidupan pasangan yang bagaimana Tuhan pakai hidup mereka juga dalam membangun keluarga, bahkan juga bisa membangun anak-anak yang mereka bina. Dan langsung saja kita sambut Pak Yonas dan Ibu Shanti. Hai Pak Yonas, Ibu Shanti. Halo. Wow, thank you banget ya buat waktunya bisa kita diskusi dan ngobrol di sini. Sekali. Oke, mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, Pak Yonas dan Bu Shanti, mungkin boleh cerita sedikit kali ya. Mungkin udah berapa lama nih menikah, terus juga sudah punya berapa anak, terus perempuan kah atau laki-laki? Mungkin boleh cerita sedikit. Oh, kita married tuh tahun 99 Desember. Jadi tahun ini 24 tahun. Wow, iya. Praise God. Dikaruniakan 3 putri, Kanaya berumur 22, lalu Priyanka 21 ya, jalan 21 ya. Dan Diandra yang ketiga 14 tahun. 14. Ya. Jadi mepet agak jauh dikit nih ya. Iya. Ah iya, itu bonus ya. Anugerah. Anugerah ya. Bonus. Puji Tuhan. Oke. Okay. Jadi udah 24 tahun pernikahan. Bagaimana rasanya, Ibu? Wah, makin oke. Puji Tuhan. Ya. Maksudnya antara kami berdua. Iya, antara berdua. Wah, bagaimana ya, setelah 24 tahun? Semakin mengerti, semakin belajar, semakin sayang. Yeah. We become best friends. Ya. Amin. Wow. Kalau buat saya, kita masuk ke level yang kalau boleh dibilang ya, Yonas sahabat terbaik saya. Wow. Gitu. Iya. Ya kalau saya sih kan dulu belajar dari kata cinta gitu ya. Iya. Tapi makin kesini tuh makin belajar bahwa sebetulnya kita belajar dari Tuhan tuh kasih kan, kasih yang agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mendengar, kasih yang mau istilahnya memberi daripada mengambil lah. Iya. Lebih begitu ya, semakin dewasa gitu. Iya. Nah berarti sebagai pasangan, tadi kan Bu Chandra juga bilang sebagai sahabat ya, best friend. Dan juga pastinya kan juga sebagai tim ya. Yes, tim, secara khusus hari ini kita kan membahas tentang membangun anak untuk berprestasi. Nah, saya sempat mendengar cerita bagaimana anak-anak Bu Shanti luar biasa Tuhan berkati dan mereka juga berprestasi gitu kan ya, anak Puji yang Tuhan. Pertama udah jadi dokter ya Bu ya. Udah selesai muda. Dokter muda ya. Iya, dan anak yang kedua dan ketiga juga berprestasi. Nah, mungkin hari ini kita mau sharing ya dari kesaksian bagaimana sih, kan mungkin orang suka dengar teori ya, artinya belajar, oh ya begini. Banyak lah di medsos sekarang kita bisa dapatkan itu. Nah sekarang nih pengen denger tuh yang real ya. Yang memang dihidupi dan dijalani Pak Yonas dan Ibu sebagai tim dalam membangun atau mendidik anak-anak gitu. Yeah. Nah mungkin boleh sharing dulu gak sih, gimana sih pola yang dibangun oleh Bapak dan Ibu ini dalam mendidik anak-anak gitu, yang Tuhan percayakan. Silakan. Jadi kalau tadi kita bicara soal merit 24 tahun ya, kan gak ada sekolahnya ya. Betul. Termasuk mendidik anak gitu. Betul, ya. Betul, gak ada sekolahnya. Gak ada sekolahnya gitu kan. Kalau pengalaman itu kawin kedua dong. Bisa aja. <Pak. laughs> Jadi ya terus terang kita sama-sama belajar. Sebagai orang tua tuh belajar, sebagai anak juga mesti belajar bagaimana orang tua, begitu loh. Betul sih. Jadi betul. Dua sisi kita belajar ya. Betul, jadi sama seperti saya, kita mulai misalnya married tadi, saya belajar bagaimana menjadi istri. Iya. Yonas juga belajar bagaimana menjadi suami yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus kami dikaruniai anak, mesti belajar.
terus anak-anak punya fase kehidupan stage anak-anak, kita mesti belajar bagaimana mendidik anak-anak waktu mereka usia kanak-kanak. Tapi waktu mereka mulai remaja, beda lagi tuh. Betul. Ternyata. Nah ini udah mulai dewasa, anak-anak, wah beda lagi. Ya, jadi mesti tidak boleh berhenti belajar kita juga. Yeah. Jadi memang diawali sebenarnya mendidik itu ya dengan kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Apa terus-menerus belajar jadinya ya. Seperti itu. Dan itu terus terang kita belajar dari firman Tuhan. Jadi pada tahun-tahun awal itu ya 2001 kan karena yang lahir kan. Yeah. Kita tuh dibaptis 2004. Waktu itu tuh sedang istilahnya belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Yeah. Baru ngerti gitu. Baru mengerti waktu itu. Jadi kita berdua sama-sama ayo kita doa gitu ya. Tuhan mau berbuat apa nih untuk keluarga kita ya, gitu ya sebagai satu gereja yang kecil gitu ya, kan. Ya, ya. Lalu kami dapatkan firman di Yosua, me and my household will serve the Lord. Wow. Jadi itu membuat kami tuh fokus kepada Tuhan. Jadi segala sesuatunya tuh we do unto the Lord lah konsepnya ya. Seperti itu. Jadi gitu. Kami baru ngerti waktu itu bahwa kalau kami dipersatukan dalam satu pernikahan pasti ada tujuan Tuhan. Kalau kami dikaruniai anak-anak, itu pun pasti ada tujuan Tuhan ya. Di dalam anak-anak. Jadi secara individu tapi secara bersama-sama Tuhan tuh mau mengerjakan apa sih lewat keluarga ini. Itu jadi nggak ada yang kebetulan bahwa kami dikaruniai tiga anak yang modelnya beda-beda. Ya. Tapi mereka juga nggak kebetulan dapat model parents ya. Kayak model gini nih gitu. Oke oke oke. Nah tadi menarik tuh ibu bilang tiga anak model beda-beda gitu ya. Kan ya. Iya. Pasti kan enggak anak kembarnya pasti bisa beda. Iya betul. Betul kan ya. Apalagi enggak kembar gitu kan. Nah, bagaimana tuh kalau ibu dan Pak Yonas menghadapi perbedaan? Pasti kan enggak pola belajar mereka mungkin beda, ya, cara moodnya mereka mengatasi moodnya mereka juga beda gitu. Nah gimana tuh, bukan banyak kali orang tua tuh sekarang stres gitu. Aduh, anak saya tuh susah banget sih, apalagi kalau ini kakaknya begini, ini adanya begini gitu kan. Nah itu how you can handle gitu loh, gimana? Mungkin diawali dengan bagaimana kita belajar ya, kan kita belajar dengan lewat firman Tuhan dan sejak kecil juga kita ajak mereka belajar itu firman Tuhan kan. Yeah. Jadi mereka sudah istilahnya menghidupinya meskipun dalam bentuk istilahnya kehidupan yang istilahnya yang bukan terlalu yang heboh gimana gitu, tapi mereka belajar gitu. Contohnya saja kita ambil kasih contoh Kanaya ya. Iya, yang pertama nah, ini pertama ya. Ya. Kanaya itu kan dia dari umur berapa ya? 12 gitu loh. Dia udah tahu dia pengennya jadi dokter sebetulnya. Wow. Awalnya ada tiga, dokter atau hospitality dan satu lagi art. Tapi akhirnya menuju satu titik dokter. Tapi kan enggak gampang gitu maksudnya tuh suara-suara luar tuh ngapain sih jadi dokter gitu kan. Istilahnya susah, lama, gak ada uangnya dan sebagainya bla bla. Iya benar-benar. Iya kan. Terus saya bilang ya berdoalah Tuhan maunya sebetulnya apa sih. Nah dan dia berdoa besokannya langsung dijawab Tuhan. Lewat apa? Instagram. Sekarang Tuhan jawabnya bisa pakai lewat Tuhan. Teknologi sosmed. Ikutin zaman. Iya, iya. Jadi itu gimana tuh di Instagram maksudnya gimana? Jadi dia explore tiba-tiba keluar tuh soal dokter semua gitu. Jadi di explore-nya dia entah kenapa hari itu karena kita bilang berdoa dan dia benar-benar berdoa dan entah kenapa di explore-nya dia semua cerita tentang dokter. Iya. Yeah. Itu dan bagaimana mereka bahwa bisa tepat waktu, mereka tetap oke, jadi menguatkan dialah. Gitu ya. Jadi dia firm. Bukan cuma itu ya, dia ada waktu skripsi ya. Terakhir tuh dia bingung mau ambil topik apa dan kita ingetin lagi doa, Ci. Gitu ya. Kalau memang Tuhan yang kan kamu yakin bahwa ini Tuhan yang arahkan panggil kamu untuk jadi dokter. Yeah. Itu jadi penelitian apa, bukan cuma sekedar penelitian. Nah, dia tanya dan itu benar-benar dia dapat, dia dengar long covid waktu itu. Enggak pernah dengar kata-kata itu. Habis itu dia search. Nah, jadi itu masih baru sekali, baru ada long covid. Jadi masih sangat mula-mula. Itu jadi ternyata wah ini sangat penting untuk diteliti. Jadi luar biasa sekali. Dan itu kita lihat itu menumbuhkan imannya dia juga. Gitu dalam mendengarkan suara Tuhan dalam
confirming ya, maksudnya dalam mencari ya, menyusun pasal-pasal yang Tuhan kirim gitu ya, maksudnya seperti itu. Wow. Ya, tapi itu mungkin udah lebih besar kali ya. Tapi kalau lebih waktu agak kecil tadi kan dengan tiga anak yang model berbeda, itu tuh sebenarnya ya tugas kami sebagai parents discover the talents, talenta yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan memberikan berbagai macam kegiatan, kita juga nggak tahu kan dapat anak modelnya kayak gimana. Kalau bayi nih baru punya bayi lagi ya, kalau saya. Jadi anak pertama, anak kedua, kami punya anak pertama kedua totally different. Different. Yeah. Jelas kami orang tuanya aja Yona sama saya sangat berbeda gitu modelnya. Kami berdua sangat berbeda modelnya. Jadi jelas pasti nanti kalau punya anak-anak gitu ya, pasti modelnya beda. Nah. Tugas kita sebagai orang tua, kita berusaha sebanyak-banyaknya memberikan kesempatan untuk mereka explore sebenarnya. Sambil kita amati, observasi, kita lihat mereka harus main musik, belajar art, banyak kegiatan. Nah terus mulai dipilih, pilih. Jadi pertama kali discover, kemudian develop. Mulai kita lihatkan kecondongannya seperti apa. Misalnya gitu, kalau kami tiga anak wajib main musik. Gitu. Wajib ya. Wajib itu wajib. Ada ininya enggak, Bu? Wajib ada hukumnya. Kenapa gitu? Kenapa? Reason-nya. Ya. Ya kalau misalnya piano gitu ya, sebetulnya itu kan melatih matematika sebetulnya kan, secara hitungan otak kanan, gitu, otak kanan, otak kiri maksudnya gitu. Mata, koordinasi tangan kaki. Koordinasi tangan kaki itu sebagainya. Membantu, sangat membantu. Brain, ya. Wow. Dan kalau kami sebenarnya ya awali memang piano, tapi abis itu boleh pilih alat musik apapun juga yang mereka suka. Tapi sebenarnya karena kami tahu pasti kita semua akan melayani di gereja. Jadi dan musician tuh perlu banget gitu. Jadi benar-benar. Memang mau tidak mau kita bilang toh kita akan kita punya rumah rohani lah ya di gereja. Pasti kita harus melayani, just in case nggak disuruh jadi musician, but just in case nggak punya musician, paling nggak kita bisa gitu dan bisa menyembah lah, mereka belajar untuk menyembah juga seperti itu. Jadi musik itu harus, tapi tadi balik lagi ke pertanyaan di awal bahwa memang berbeda-beda anak-anak, misalnya sangat berbeda gaya belajar. Jadi memang diakomodasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Gitu. Jadi kalau Kanaya itu sangat visual, kalau Ray itu logis matematis, sangat berbeda-beda memang. Jadi nggak bisa dipukul rata memang. Nah, kemudian develop, dan yang paling penting tadi tadi Yona sudah sempat mention ya, mesti diingetin bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu untuk didedikasikan kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting sih. Jadi secara ini kita bicara soal spiritual juga, tapi juga secara aplikasi. Aplikasinya, kita day to day-nya kan kita juga kontrol kita banyak juga ya. Belajar masak, belajar lukis, macam-macam deh yang mereka mau coba, kita sangat support. Gitu. Wow. Prinsipnya pengalaman dengan Tuhan mereka perlu dapat gitu ya. Wah, ini menarik banget sih karena kadang orang ya maksudnya parents itu orang tua nggak terlalu ngeh ya karena mikirnya kan kayak wah formula A B C gitu tapi saya mendapatkan satu apa namanya sebuah pesan dari kesaksian Bu Shanti dan Pak Yonas adalah bagaimana membawa anak-anak justru mereka sendiri harus berjumpa dengan Tuhan dan betul. Mereka perlu bisa juga punya kemampuan untuk peka dengan Tuhan betul, gitu. Betul. Kayak Ray juga kan ya satu kali Ray itu lulus SMA memang agak muda waktu itu 15 tahun dia udah lulus karena dia kita semi homeschooling waktu itu. Nah jadi Ray itu sempat udah daftar waktu itu di Prasmul terus salah bagian administrasi dari Prasmulnya jadi kita udah bayar udah daftar udah oke semuanya ternyata nggak bisa karena mesti ternyata dia mesti ikut pakai C seperti itu. Jadi mesti gap year singkat cerita. Pada wah year, kan lumayan bergumul ya mesti setahun nunggu gitu tapi bener-bener ya dia denger sendiri Tuhan bilang wait. Nah itu puji Tuhan sih waktu mereka bisa dengar waktu mereka bisa lihat ya mereka bisa dengar Tuhan sendiri itu ya iman mereka bertambah jadi langsung ada damai sejahtera dalam menunggu itu nggak otot-ototan lagi dan setelah lewatin proses itu dia bisa bilang bahwa
Betul sekali, Tuhan tuh punya rencana yang baik. Dan wow, dia belajar banyak, dan lewat nunggu setahun dia bisa kerja. Dan itu sangat sangat berharga lah pengalaman itu untuk dia. Which is puzzle-nya kan, oh kenapa nih Tuhan izinkan situasi ini terjadi gitu ya. Seperti itulah. Ya, memang kalau misalnya kita dasarnya firman lebih enak sih. Jadi kita balik kembali gitu. Bahkan maksudnya kita pun kadang-kadang, maksudnya juga sambil ngajar kan kadang-kadang ada salah-salah yang dilakukan waktu mengajar, waktu mendidik. Kita bilang ya memang kita juga belajar nih sama-sama, ayo kita belajar dari firman, maunya kita menjadi keluarga yang seperti apa. Iya, gitu. Menarik sih. Kadang-kadang kan anak-anak tuh kita harus, istilah gini, intinya dia dapat message dari Tuhan sendiri gitu kan. Wait gitu kan, tunggu. Itu buat saya suatu hal yang wow gitu ya. Artinya benar-benar dia bukan cuma kata orang tua, tapi dia emang tahu bahwa Tuhan punya rencana. Betul, paling precious itu berharga sekali sih. Wow. Oke, jadi kalau menurut Bapak dan Ibu, Pak Yonas dan Bu Shanti sebagai pengalaman gitu ya, kan ada yang suka bilang, oh anak saya ini berprestasi mungkin karena, maksudnya orang lain lah, kalau itu anak orang itu bisa berprestasi karena papa mamanya pinter gitu kan. Ya, kan ada orang bisa suka mikir gitu, ya ini anak saya ini kayak susah banget sih belajar, apa karena orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, kan Ibu juga bergelut dalam dunia pendidikan, apakah game itu berpengaruh gak sih? Atau sebenarnya setiap anak tuh bisa berkembang dengan baik untuk mereka bisa berprestasi? Sebetulnya anak-anak itu bisa berprestasi bukan karena intinya ya, bukan karena kita orang tuanya, gennya gimana. Kita lebih percaya bahwa bagaimana kita menjadi role model. Kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kita kalau kita ngomongin kan, kayaknya kalau kita dengan tindakan lebih bersuara gitu lah ya. Jadi mereka bisa lihat kita bagaimana menghidupinya gitu loh. Nah di situ dia bisa lihat. Jadi istilahnya ya kita nggak juga suruh-suruh dia berprestasi. Dia dengan sendirinya dia melakukan berprestasi itu. Dan itu didasarkan dengan, kembali lagi dengan firman, bahwa segala sesuatunya melakukan yang terbaik ya. All the best for the Lord gitu. Ya, mungkin saya tambahkan, maksud saya ya kita ini juga sambil masih sekolah. Jadi Pak Yonas masih S3. Saya puji Tuhan udah sempat beres S3-nya. Cuman kita sempat tuh waktu dia ngelihat kita susah sekolah, kita bikin tugas gitu, dia juga udah beres belum mah tugasnya. Nilai berapa gitu ya. Maksudnya jadi kita sama-sama mereka lihat bahwa kita ini lifelong learner. Kita itu bukan berhenti sampai di situ aja. Jadi belajar itu sama-sama kita belajar. Dan banyak kami belajar dari anak-anak ya, apalagi teknologi. Kami berdua lumayan gaptek. Yang Didi tuh. Didi puji Tuhan nih masih berproses lah. Dia masih mencari apa yang Tuhan mau gitu kan. Antara misalnya dia tuh lumayan suka misalnya mengajar, hatinya tuh untuk pendidikan. Tapi juga dia seneng coding. Kalau ulang tahun pernah minta kabel coba. Buat kita lumayan shock karena dari dua orang tua yang gaptek, ada anak minta ulang tahun minta kabel. Ya puji Tuhan. Jadi TV, komputer dia yang beresin tuh di rumah. High tech banget ya. Iya, dia high tech. Gitu. Nah, cuma mungkin kalau misalnya tadi balik lagi yang ke apakah gen dari orang tua, itu kita nggak percaya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita percaya bahwa setiap anak yang Tuhan ciptakan itu fearfully and wonderfully made by him. Specially unique gitu ya. Dan itu bisa dibangun untuk berprestasi sebenarnya. Jadi karena memang kita percaya memang diciptakan memang baik, nggak ada tuh anak bodoh. Betul. Gitu sebenarnya. Ada anak malas. Iya. Ada anak kurang. Itu perlu dimotivasi aja ya. Betul. Iya benar sih, karena kayak gak mungkin ya kalau semua datang daripada Tuhan, kok Tuhan kasih yang jelek-jelek ya kan? Betul. Pasti yang terbaik yang Tuhan kasih sama kita kan? Betul. Iya. Teramat baik ya. Betul. Nah, lanjut nih Bu. Ibu juga sekarang kan bergelut di dunia pendidikan, di sekolah ya? Sekolahnya apa namanya Bu? Sekolah Terang Mulia. Terang Mulia. Nah, boleh tahu gak sih? Apa sih buat kerinduan? Kalau gak salah, background Ibu juga kan bukan education ya awalnya. Arsitek ya. Dua-dua arsitek. Nah, kami interior designer ya. Oke. Nah, terus kenapa tuh bisa ada kerinduan kok mau
ada di dalam dunia pendidikan gitu. Karena ya, pengen tinggalin saya. Enggak. Bercanda. Ngurus tiga anak aja kan udah lumayan berat gitu ya. Oh iya, hebat. Nah ini sekarang harus ngurus banyak anak-anak sekolah dan sebagainya. Apa sih yang buat ibu tuh punya kerinduan itu? Dan mungkin Pak Yonas juga. Iya, kalau saya pribadi memang balik lagi ke panggilan. Waktu saya belajar tentang, oh ternyata Tuhan tuh punya panggilan. Dan yeah, mulai belajar dengan suara Tuhan tuh waktu itu. Jadi, saya mulai nanya, ini jadi sebenarnya saya jadi arsitek kan gak pernah nanya Tuhan. Gue gak pernah pakai berdoa gitu. Jadi sebenarnya emang Tuhan mau saya jadi apa sebenarnya? Nah, baru tuh ngerti ternyata Tuhan panggil saya sebagai pendidik gitu. Jadi memang itu yang ditaruh Tuhan di hati gitu ya. Wow. Dan saya benar-benar tanya dan dapat firman Tuhan untuk bergelut di bidang pendidikan dan mulai sekolah waktu itu, mulai sekolah lagi jadinya. Khusus buat pendidikan. Khusus ya? Buat pendidikan. Jadi saya ambil lagi S2 untuk pendidikan karena preparation is important. Jadi yes, waktu saya tahu, oh Tuhan tuh sebenarnya panggil saya sebagai pendidik, wah ini mesti siap-siap nih. Iya. Meskipun dari remaja saya sebenarnya suka mengajar memang. Wow. Memang udah di Sunday School terus-menerus mengajar Cuma kan gak pernah punya pendidikan yang formal untuk di bagian pendidikan seperti itu. Dan memang alasan kedua bukan cuma karena Tuhan yang suruh gitu. Kalau saya, kalau udah saya tanya, Tuhan jawab, gak mau. Ya jangan sampai gak dikerjain lah. Kalau gitu mendingan jangan nanya. Gitu. Nah, yang kedua adalah I love Indonesia. Okay. Jadi ya kalau kita lihat keadaan bangsa, dan kita, saya percaya pendidikan itu bisa mengubah bangsa. Amen. Jadi kalau misalnya memang keadaan yang sekarang ini kita kurang lihat, kayaknya kurang puas. Ini ada dengan long term investment pendidikan, itu bisa mengubahkan bangsa. Yeah. Itu sih sebenarnya. Wow. Yang for the next generation. For the next generation. Ya, seperti itu sih. Wow. Apa yang mungkin boleh sedikit cerita nggak, Bu? Apa sih yang menjadi pola atau mungkin cara yang ibu lakukan untuk anak-anak khususnya di sekolah? Ya. Kan udah ada pengalaman di rumah dengan tiga anak gitu. Nanti kan ada di sekolah dengan yang cukup banyak, artinya apa yang ibu buat gitu sebagai pola untuk membuat mereka, anak-anak di sekolah ini bisa benar-benar selesai atau keluar dari sekolah itu dengan apa predikat ataupun dengan kemampuan yang maksimal gitu, dengan prestasi yang baik. Ya. Apa yang ibu lakukan? Puji Tuhan, ini sekolah dimulai sebenarnya waktu itu dengan tiga anak murid. Dan tapi sekarang puji Tuhan kita udah lulus dua angkatan. Dan puji Tuhan mereka juga sudah masuk ke sekolah-sekolah SMP, masih TKSD kan ini, tapi masuk ke SMP dengan baik lah, sangat baik lah. Wow. Mereka kan, kita juga waktu pertama kali bingung ya, karena belum pernah ada yang lulus gitu nih. Kalau pas lulus tuh mereka gimana Nah, makanya mungkin saya masih sekarang sudah bisa cerita gitu ya bahwa karena memang ini Tuhan yang initiate, sekolah ini yang initiate Tuhan. Jadi saya juga, dia bos saya kan. Saya happen to be just the CEO gitu maksudnya. Jadi saya selalu tanya Tuhan, Tuhan mau saya bikin sekolah yang seperti apa gitu. Dan bagusnya karena saya gak punya pengalaman di sekolah, jadi tidak terkurung dalam sistem sekolah yang seperti biasa gitu. Jadi yang kita lakukan adalah seperti tadi, dasarnya firman Tuhan. Jadi kita praise and worship devotion tuh 45 menit setiap hari. Wow. Jadi that's great. Jadi saya berani jamin bahwa setelah saya lihat ya 10 tahun ini termasuk di observasi apa yang kita lakukan. Karena kayaknya enggak semua, enggak banyak deh sekolah yang lakukan 45 menit, paling 15 menit Saya percaya bahwa firman Tuhan itu mengubahkan. Firman Tuhan itu yang memulihkan, yang mengajarkan anak-anak gitu. Dan firman Tuhan itu hidup. Jadi bahkan kita menerima anak-anak special needs yang di borderline itu, anak-anak luar biasa berubah gitu. Itu benar-benar kami, dan mereka bergabung dengan anak-anak yang lain, bergabung jadi satu. Dan kita tahu hadirat Tuhan yang mengubahkan. Gitu ya. Jadi waktu kita praise and worship, waktu firman Tuhan itu dinyatakan, kita sama-sama belajar dan kita kasihi mereka gitu ya. Itu yang dasar gitu ya, untuk mereka
excited belajar. Nah itu yang kedua adalah membuat anak-anak itu senang belajar. Hampir semua anak-anak nggak suka libur. Kalau di sekolah biasa nggak libur ya? Yeah. Ini malah mereka nggak suka libur. Kalau trial kita selalu bilang sama orang tua kasih waktu lebih panjang. Biasanya nangis kalau pulang sekolah. Nggak mau pulang, bukannya nggak mau ke sekolah gitu ya. Nggak mau pulang dia. Wow. Tapi itu sebenarnya modal awal bahwa anak-anak, waktu anak-anak senang belajar, itu sangat mudah ngajarin sesuatu. Ada passion di sana ya. Anak-anak excited pergi sekolah gitu ya. Ini yang harus kita rubah paradigma bahwa kan banyak ya, nggak mau sekolah lagi gitu. Nggak suka sekolah, sekolah kayaknya susah gitu ya, enakan main misalnya gitu. Kita belajar sambil main gitu ya, jadi pergi ke sekolah itu sangat menyenangkan. Kita nyanyi bareng-bareng, kita belajar hal-hal baru bareng-bareng gitu. Itu sih yang membuat dasarnya dulu, nanti membangun di atasnya tuh jauh lebih mudah. Bahkan sampai trainer atau konselor daripada mereka itu anak-anak special needs datang survei kenapa bisa berubah gitu. Karena banyak yang kan terapi kan di tempat-tempat lain. Mereka tuh tanya kenapa setelah bersekolah jauh perubahannya langsung developmentnya tuh bagus sekali. Saya bilang silakan datang. Kami ini ya memang kami tidak specialized trained in special needs, tapi saya bilang ya kalau ditanya apa yang kami lakukan ya cuma kita sayangin, kita doain, kita tumpang tanganin, kita pujian penyembahan, firman Tuhan dinyatakan, dan itu mengubahkan. Dan saya memang gak bisa jelasin apa-apa lagi. Cuma itu yang dilakukan. Memang tidak diperlakukan spesial juga. Kami tidak perlakukan spesial. Jadi memang kalau semua anak harus belajar sopan untuk salam dan kasih salam dan greet people ya. Sekarang banyak anak tuh gak sopan lah. Menurut saya gak menaruh hormat lagi. Jalan aja gitu. Lenggang gitu, nggak ketemu orang tuh nggak salam. Kalau anak normal, quote-unquote normal ya, kita ajarkan untuk salam, semua anak special needs pun harus salam. Mungkin proses pembelajarannya lebih panjang, tapi bukan berarti mereka boleh nggak salam gara-gara mereka special needs, atau boleh lari-lari seenak-enaknya karena mereka special needs, kita oke-oke aja. Seperti itu, tapi jadi semua sama-sama. Kalau misalnya ada waktunya lari-lari, ada waktunya kita duduk tenang. Seperti itu. Jadi ya puji Tuhan lah. That's great. Itu by grace of God. Kamu juga sebagai guru-guru, saya sendiri it's like faith of, journey of faith. Saya melihat saya saja amazed kalau saya gitu, maksudnya wow. Itu anak-anak berubah ya. Nggak diapa-apain padahal maksudnya ya benar-benar cuma Tuhan ini kita mesti ngapain gitu ya. Seperti itu ya, memang guru kita sebagai guru ya harus hidup benar supaya Tuhan tetap mau hadir. Seperti itu sih. Jadi memang benar-benar itu pekerjaan Tuhan ya. Betul itu saksi hidup tuh. Betul jadi memang Tuhan kami tuh nyata. Di sekolah ya it's like a small church sebenarnya. Kami melayani bukan cuma anak-anak tapi keluarga-keluarga. Kami kenal semua keluarga, semua pak supir, mbak-mbak semuanya, dan kami percaya tuh semua jiwa yang Tuhan kirim itu ya jiwa yang perlu dilayani. Itu jadi memang ya mau gak mau saya mesti tanya, karena itu sekolahnya Tuhan yang suruh ya, saya mesti tanya sama yang bos saya kan, maunya model apa. Misalnya kayak contoh pandemik kemarin itu, satu persatu kita datengin anak-anak, kita kunjungi ke rumah mereka. Di depan pagar ya, karena kan gak boleh dekatan gitu. Depan pagar itu kita berdoa bersama-sama. Kalau anak-anak yang toddlers nursery yang kindergarten, guru-guru bawa gitar, nyanyi bareng-bareng depan rumah. Paling gak mereka tahu we care, itu dan betul. Karena susah loh, online susah sekali loh anak-anak kecil itu. Dan yang luar biasa memang waktu kita ikuti, saya bilang aduh Tuhan nih gimana yang ngajar anak-anak online susah banget, gitu ya. Kita tuh bisa main petak umpet online. Gimana itu? Nah, gimana tuh ya? Tapi makin seru online itu, dan puji Tuhan banyak sekali murid tambahan tuh selama online malah. Luar biasa menurut Tuhan. Luar biasa itu kalau dapat hikmat dari Tuhan tuh itu amazing. Wow, saya jadi speechless. Tapi itu sesuatu yang perlu memang dibangun ya, buat yang gak cuma sekolah, buat orang tua juga, bahwa keberadaan Tuhan itu jadi jawaban
seringkali kita kan cari cara B, cara A, cara D gitu ya. Tapi sesungguhnya ya walaupun mungkin cara-cara ada yang memang Tuhan bisa pakai gitu ya. Tapi kan harus diawali tadi kayak Bu Shanti bilang, kayak anak-anak aja diajak untuk worship, untuk nyembah Tuhan. Jadi iya, devotion, hati ya. Mereka itu kita condongkan dulu kepada Tuhan. Betul. Jadi yang menjadi jadi jalan di mana mereka akhirnya bisa kenal Tuhan. Ya gitu. Karena memang anak-anak itu secara tubuh dan secara jiwa kan belum berkembang dengan maksimal. Tapi spirit mereka sangat betul. On. Betul. Kita nggak boleh underestimate mereka punya spirit, gitu ya. Jadi mereka bisa menangkap hal-hal spiritual dengan baik. Meskipun mungkin mereka bisa tidak bisa mengartikulasikannya dengan baik, menjelaskan ini rasanya saya seneng loh di sini, gitu ya. Dan sekolah kita banyak agama lain ya, maksudnya. Oh jadi nggak cuma ada Hindu, tapi kita percaya Muslim. The truth is for everyone. Yeah. Jadi kita nggak suruh mereka jadi orang Kristen, tetapi bahwa kita mengajarkan kebenaran ya, yes. Dan kebenaran itu satu-satunya hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus, yes. Amen. Itu jadi. Dan kurikulum yang dibangun adalah kurikulum Bible based. Bible based itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Wow. Nah, jadi contohnya misalnya kalau kadang-kadang sekolah Kristen memakai bukunya, misalnya kita belajar IPA deh. Yeah. Karena saya guru sains nih, selesai sama matematika saya tetap ngajar. Yeah. Supaya tetap bisa ketemu sama anak-anak. Wow. Misalnya kalau misalnya di sains, meskipun sekolah Kristen, dulu kalau saya sekolah Kristen apa? Iya, waktu ya sekolah Kristen sampai SMA aku sekolah Kristen. Oke, nah belajar IPA-nya tetap IPA sama biasa seperti sekolah umum kan? Yeah. Nah, kalau misalnya saya dulu itu yang membuat saya kebingungan waktu sekolah. Karena menurut bener saya sih. Kok beda ya? Buku di IPA sama buku Bible beda nih gitu ya. Terus waktu saya tanya sama guru-guru, gak bisa disamain IPA sama Bible. Bible ya percaya aja. Nah itu makin saya bikin saya bingung. Nah buat saya itu dark ages lah di dalam kehidupan ya. Nah itu sebenarnya yang membuat saya juga lahir baru sebenarnya. Itu salah satunya. Bahwa kalau misalnya ini ada masalah nih, ada gap nih antara yang kita percaya sama yang kesannya kan terjadi di real. Berarti apa? Berarti Bible gak real gitu kah? Gitu. Jadi kalau sekarang di kurikulum yang kita gunakan itu Bible based, artinya gini, kalau kita belajar science, the first sentence itu God created the heaven and earth. Wow. Bahwa semua ini ciptaan Tuhan. Dan waktu kita mempelajari ini, kita sedang mempelajari ciptaannya Tuhan. Gitu. Jadi dengan mempelajari ciptaan kita bisa melihat creator. Yeah. We will meet the creator gitu. Jadi wah, kalau belajar science lebihnya teologi bisa. karena sebenarnya kalau misalnya contohnya kayak Mas ya, kita belajar di science teori Big Bang. Nah, betul. Nah, beneran gimana mana? Aku? Big Bang atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, gimana tuh ngajarinnya ke anak-anak? Gitu ya. Nah, saya bilang oke, kita bikin percobaan. Kita pakai kertas, tulis 1-10, ya, potong-potong, kotak-kotak, terus saya suruh mereka, oke, kalian cobain itu teori Big Bang. Kalau scientific, mestinya dicobakan, pasti sesuai dengan teori itu. Misalnya, air dipanaskan 100 derajat Celcius, pasti mendidih, mau dilakukan pagi, siang, malam, atau di Alaska, atau di padang gurun, 100 derajat Celcius, pasti mendidih, itu namanya science. Nah, oke. Kurang lebih dibuat sederhana, Big Bang itu adalah bentrokan tiba-tiba jeger gitu, terus tiba-tiba teratur gitu kan, terjadi planet dan lain-lain segala macam dan bergerak secara teratur. Sekarang cobain aja itu kertas, mereka cobain sampai kapanpun nggak akan bisa jatuh. Waktu jeger dia lempar, jatuhnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mereka lihat, berarti ini bukan teori. Mereka juga nggak, karena mereka nggak bisa buktikan. Berarti it's a belief system. Mereka hipotesisnya aja kayaknya begini nih dulu ya. Lebih masuk akal mana bahwa ada yang menciptakan dengan jarak tertentu. Kalau kita lebih dekat ke matahari berapa kilometer lagi kita kepanasan. Kalau kita lebih jauh kita bisa freezing. Itu tuh membuat mereka akhirnya memutuskan lebih benar kata Bible berarti. Bahwa Tuhan itu menciptakan bumi ini
untuk manusia. Betul. Itu dengan segala suatu atmosfer dan lain-lain seperti itulah. Yeah. Jadi Bible based tuh jadi memang menyambungkan apa yang kita belajar supaya mereka enggak punya dualisme. Jadi enggak ada dualistik dalam kepercayaan mereka. Iya. Yeah. Itu seperti itu ya. Karena memang waktu kita pertama kali mulai punya anak tuh juga sangat bingung nih mau sekolahin kemana gitu ya. Itu termasuk jadi pergumulan kami. Iya, iya. Itu sih. Supaya value-nya sama sih. Iya. Yeah. Yeah. Value di keluarga, di gereja, di sekolah itu penting sekali. Iya. Yeah. Yeah. Wow. Dan itu yang akhirnya justru menjadi apa namanya? Ya menjadi dasar ya supaya anak-anak ini bisa berprestasi gitu ya. Iya, yeah, itu saya percaya pasti. Tapi gitu kalau jadinya. Saya bilang sih memang prestasi itu hasil ya. Iya. Yeah. Yeah. Yang kita bangun sebetulnya karakter mereka. Yes. Karakter mereka. Karena saya kita berdua tuh memang percaya bahwa kalau kita jadi anak Tuhan pasti dia akan jadi terang kan. Amin. Pasti, betul. Nah, itu kan sebetulnya apa namanya? Prestasi itu bisa menjadi alat untuk jadi terang dimanapun mereka berada gitu. Betul. Loh. Menyatakan bahwa Tuhan kita tuh dahsyat. Betul. Luar biasa. Jadi bukan kita jadi sombong, makanya karakter itu penting sekali gitu. Ya, sebenarnya prestasi itu terakhir lah. Kalau karakter kita bangun dengan baik, berarti di situ ada excellent spirit karena kita ajar segala sesuatu yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan dan fokusnya memang memuliakan Tuhan, pasti berprestasi, tidak mungkin tidak mungkin tidak. Jadi kalau misalnya anak-anak ini diajar untuk taat, tanggung jawab, disiplin, rajin, penuh pasti perhatian, berprestasi. Pasti tidak dia mungkin berprestasi. Tidak berprestasi. Iya, benar, setuju. Pasti gitu. Berprestasi dia. Iya. Wow. Oke, Bu, ini ada sedikit pertanyaan yang sifatnya mungkin lebih teknis ya. Iya. Ada yang mungkin pengen tahu, mau belajar. Sebenarnya tuh lebih baik mana sih anak-anak itu? Kan karena Ibu juga pernah, kalau nggak salah anak yang kedua homeschooling ya. Iya. Nah, sebenarnya kan dan Ibu juga punya sekolah nih kan. Iya. Nah, sebenarnya lebih baik mana sih anak-anak itu kita buat mereka sekolah di rumah gitu, homeschooling. Atau sekolah pada umumnya yang seperti yang juga Ibu buat gitu kan, sekolah umum gitu. Sebenarnya lebih baik mana gitu kalau menurut pengalaman Ibu dan Pak Yonas mungkin? Tergantung situasi. Tergantung, ya. Apa tuh misalnya? Jadi gak bisa dibilang lebih baik mana. Gitu ya. Jadi yang tadi Pak Yonas sudah sempat bilang bahwa kita mesti sekolah itu sebaiknya punya value yang sama dengan value kita di rumah. Oke. Betul. Jadi kalau memang di lingkungan itu tidak ada sekolah yang punya value yang sama, gitu ya. Tetap bukannya jadi harus homeschooling, bisa juga masukin sekolah itu, cuman mesti kerja keras. Kerja keras, iya. Gitu. Bisa karena udah ada kontaminasi nih ya. Betul, berarti kan bahwa kalau di sekolah itu kan influence luar berapa jam di sekolah. Bener. Terus guru-gurunya seperti apa? Betul, betul. Apa betul. Yang diajarkan ke anak kita? Waktu mereka pulang, kita pulang kerja, ketemu berapa jam? Tidak bisa kualitas itu maksudnya hanya dalam berapa jam kita dibanding berapa jam misalnya kita cuma ketemu sehari di amanak sejam ya ngomong itu pun mungkin kadang-kadang cuma bersama-sama doang tidak jadi berdekatan doang bukan bersama-sama loh cuma dalam satu ruangan duduk deket-deket gitu jadi bersama kita ngobrol-ngobrol kan. Nah, dibandingkan dengan berjam-jam mereka mendengarkan dari orang yang misalnya ekstrimnya gak kenal Tuhan dan mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat berbeda. Betul. Nah, ya jadinya waktu baca Bible kita ajarin, wah bertentangan tuh. Iya. Bisa gitu ya. Jadi, wah mama papa nih kuno banget, konservatif, ekstrim gitu kan. Wah, tadi ekstrim banget nih papa mama misalnya begitu. Iya, nah, itu jadi masalah. Cuma memang kalau misalnya kelebihannya homeschooling dulu deh. Kalau kelebihannya homeschooling itu kecepatan pembelajaran kita bisa disesuaikan dengan anak. Okay. Kita tahu ada anak yang belajar bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ada yang slow learner, ya, ada yang fast learner gitu ya. Jadi kalau fast learner dia nggak perlu nungguin semua teman-temannya, nanti jadi bosan. Kadang-kadang anak yang nakal, quote-unquote nakal ya, itu sebenarnya anak yang bosan. Karena udah ngerti, tahu, ini diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. Nah, itu yang terjadi sama anak saya yang kedua. Okay. Wah, bosan dia, under challenge jadinya. Padahal kalau kita tuh mesti anak-anak tuh ada ZPD, zone proximal development. Jadi kita mesti kasih challenge-nya tuh di atas dikit supaya mereka tuh
ter-challenge. Iya, iya, gitu. Tapi gak boleh terlalu jauh sampai mereka gak bisa, terlalu rendah sampai mereka bosen. Oke, mesti gitu. Pas tuh ya. Mesti pas, pas. Naik sedikit. Tapi memang akan sulit kalau di sekolah umum, karena kan mau tidak mau satu kelas harus kita ajar. Harus gitu. Ya, nah ya, itu bedanya. Memang juga kalau misalnya homeschooling, topik-topik maksudnya fokusnya lebih kemana, ya kalau di sekolah umum kan semuanya kayak buffet lah, dikasih banyak semuanya. Tapi kalau misalnya homeschooling ya kita bisa pilih ya, lebih fokus. Kayak waktu kita observasi anak kita seperti apa, nah kita bisa lebih fokuskan. Cuma ya memang perlu pendampingan, wah intensif banget. Jadi ya, kalau misalnya orang tuanya tidak kerja, bisa mendampingi, sulit, tidak ya, punya komitmen, sulit, ya, wah jangan, mendingan ya masukin sekolah. Sekolah biasa. Itu betul. Jadi nggak akan kekontrol juga kalau di homeschooling. Oke. Berarti waktu itu ibu waktu di anak yang kedua homeschooling benar-benar full tuh ya? Enggak. Waktu itu kejadiannya karena saya lihat dia di sekolah waktu itu di PK, under challenge. Nah saya izin sama gurunya gitu, boleh nggak? Jadi sore kami tuh kutu-kutu kayak homeschooling. Dua sekolah jadinya. Oh jadi dua sekolah. Nah, iya. Jadi tapi dia ngelompat, jadi nggak TKB, jadi dari TKL langsung SD kelas 1. Kelas itu pun gurunya juga bilang, ini lompat-lompat lagi nih anak nih, karena saking fast learner ya. Makanya dia bisa lulus tuh 15 tahun juga waktu, itu juga ditahan-tahan. Wow. Gitu, supaya nggak, kan social cepetan development-nya belum tentu sesuai dengan logical development-nya gitu ya. Jadi saya juga ngapain lah, misalnya sekolah lulus misalnya 13 tahun kan nggak perlu juga gitu. Seperti itu. Cuma kalau saya lihat juga homeschooling ada masalah tentang sosialisasi. Sosialisasi. Jadi mesti kerja keras juga cari community untuk dia bersosialisasi. Kalau nggak jadi kayak apa? Sendiri, ya, sendiri aja kan. Bagaimana padahal dia berbagi kan, betul, belajar juga kan. Ya, padahal anak-anak sangat belajar dari teman-temannya. Dari melihat teman-temannya. Seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi komunitas tuh sangat penting lah. Oke, for the last mungkin dari Pak Yonas atau Bu Shanti boleh kasih sedikit message ya, as a closing statement gitu mungkin buat pendengar, pemirsa menyaksikan program kita ini, apa yang perlu terus dibangun untuk setiap orang tua secara khusus ya, PR-nya mungkin yang perlu terus dibangun untuk bisa menghasilkan generasi anak-anak yang berprestasi, khususnya juga di dalam karakter sesuai dengan firman. Bagaimana? Buat saya, jadi seperti tadi saya sempat bicara juga bahwa anak itu kan dari Tuhan ya. Dan itu juga kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Nah, untuk itu saya cuma punya satu kalimat sebetulnya yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak saya khususnya. Bahwa jadilah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Cari itu deh. Mulai dari kecil sampai dewasa, pasti Tuhan akan bukakan hikmat yang mana yang didapat itu ketika kita lakukan, itu akan menjadi seperti Tuhan inginkan sebetulnya. Itu sih yang saya... Cari kehendak Tuhan buat hidup mereka. Sebetulnya, iya. Wow. Ya, kalau saya tambahkan, dalam aplikasinya, kita sebagai orang tua pun juga masih berproses dalam mencari kehendak Tuhan. Gitu ya, jadi... Mereka juga, kita banyak diskusi, apalagi anak-anak udah lebih dewasa sekarang. Jadi kita sering banget diskusi gitu. Jadi kita dapat apa dari firman, kita ngertinya apa gitu ya, anak-anak ngertinya apa, saya masih gak ngerti apa gitu ya. Mereka juga sangat boleh tahu bahwa kita itu juga banyak yang gak ngertinya gitu, dan kita juga sedang belajar. Jadi proses ya, betul, proses. Bahwa kita sama-sama berproses dan kita menjadi contoh buat anak-anak kita dalam mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, gitu ya. Kesalahan bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Pasti, gitu ya. Cuma satu kata yang harus ada di dalam keluarga, saya selalu bilang, saya percaya bahwa Tuhan kasih suami yang model gini ini yang terbaik buat saya. Yang ini yang terbaik buat Jonas. Dan kami berdua ini paling cocok untuk anak-anak, dan model anak-anak ini paling cocok untuk kami juga bertumbuh sebagai orang tua. Jadi sama-sama sparing percaya partner. Jadi kita percaya bahwa Tuhan taruh kita
bukan secara kebetulan di dalam satu ada keluarga untuk saling untuk saling berproses antara satu dengan yang lain, terus kita sama-sama cari Tuhan gitu ya, dan bersama-sama kita bisa memuliakan Tuhan. Wow. Itu sih. Wow. Ini keren banget nih. Karena tadi Bu Santi bilang bahwa Tuhan sudah tahu ya bahwa dia harus tempatkan kita sebagai orang tua dengan anak model kayak gini, anak model kayak gini, punya orang tua model kayak gini. Ya, jadi buat yang menyaksikannya, kalau yang mungkin masih anak-anak, jangan menyesal, jangan pernah berkata kenapa gue lahir di keluarga kayak gini. Iya, ya kan? Kenapa karena modal mama gini mau dapat. Iya, justru Tuhan, itu. Tuhan udah kasih pas nih. Emang di situ kamu harus hadir. Sama mungkin orang tua juga jangan bilang, aduh kenapa kayak gini nih gitu ya. Aduh, gregetan gitu ya. Saya model gini paling cocok. Cocok ya memang di situ. Sebetulnya kita sabar gitu ya, kita sebagai orang tua juga belajarnya istilahnya tuh bukan selalu orang tua tuh benar gitu loh. Betul. Iya kan? Pasti kita belajar sesuatu dari anak kita. Kita belajar dari anak, anak juga harus belajar dari kita. Betul itu. Dan di dalamnya ada the will of God. Yes. Yes. Thank you banget nih buat kesaksiannya Bu Syanti dan Pak Yonas. Dan saya percaya akan menjadi berkat buat Anda yang menyaksikan program ini. Dan kalau Anda diberkati, jangan diam saja. Bagikan dan klik like dari program dan episode Today's Message Podcast ini. Dan kami juga mengajak agar Anda bisa subscribe dan klik tombol loncengnya sehingga Anda mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru dari Today's Message Podcast. Saya Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.